Halo Solar Sobat Bilar, kembali lagi di vlog gua. Nah sekarang gua hari ini, siang ini gua mau terapi. Kebetulan gua punya masalah, banyak sih gua masalahnya, masalah kehidupan, kehidupan pribadi, tubuh. Jadi kebetulan ini Indi Mayang ini fisioterapis yang udah cukup ngetop lah di Indonesia gitu, dan memang pasien-pasien dia ini banyak yang seneng dengan penanganannya beliau ini. Ya walaupun emang dia suka nyiksa sih, nyakitin banget sih emang. Jadi dia, menurut gua nih, metode dia tuh namanya menghilangkan rasa sakit dengan rasa sakit. Ya jadi langsung aja nih gue mau TV sana, ikutin terus gimana nanti gue diterapi sama dia. Yang pasti kalian bakal lihat gue teriak-teriak kesakitan sih, jadi tunggu aja ya. Halo guys, jadi gua sekarang udah sampai di lokasi, dan seperti kalian lihat ini parkir mobil lumayan banyak. Jadi emang di tempat Kak Winnie ini harus buat appointment dulu dari jauh-jauh hari. Kayak gua aja nih contohnya, gua tuh dari 2 minggu yang lalu buat janjian untuk bisa terapi hari ini. Oke, punya lah tempat ini dijamin. Jadi yaudah langsung aja ikutin gua yuk. Jadi ini kita udah sampai nih di lokasinya. Jadi gini nih, gue selalu ngantri jauh-jauh hari loh buat kesini doang nih. Dapatnya 2 minggu, 3 minggu keburu penyakit gue makin banyak ya. Tapi ya udah, karena orangnya mana pada ini orang gimana sih kak? Kak, gue mau disiksa aja. Aduh, tuh kan, bener kan? Ngomongnya begitu jahat dia. Ngomongnya disiksa. Ini doang nih. Jadi di Body Soul ini, di tempatnya Kak Win ini punya moto menghilangkan rasa sakit dengan rasa sakit juga. Jadi gitu metodenya, lo bakal teriak kesakitan mungkin. Kak, mana nih orangnya? Iya, besar, Beb. Canda. Santai aja. Tungguin orangnya. Udah siap disiksa ya? Aduh, Tuhan. Ngancem mulu gua, siksa mulu. Pasti sengaja nih, langsung depan kamera dikenceng-kencengin ntar. Serem. Udah. Siap disiksa. Jadi rasanya. Aku tinggal apa lagi sih kak? Kemarin kan udah apa tuh bahu? Bahu udah mendingan. Jadi gua banyak banget PR-nya. Ada bahu, dengkul apa lagi kemarin aku katanya. Jadi dia itu lihat join laxity. Lihat. Oh itu artinya tuh? Iya dia ngeri banget dia punya ligamen tuh. Kayak gini. Artinya ini jarinya lihai nih, pekerja keras. Satu lagi coba, tengok. Cuci piring lah, kali-kali. Cuci piring? Enggak pernah aku cuci piring. Tuh, aku cuci gitu. Baju doang. Jadi makanya badannya dia udah rusak loh. Tuh dia. Gua aduh depan kamera gua pro. Belagak cool aja deh. Gimana? Gak bisa, lu gak bisa. Aduh. Lu masih aja. Ya kan udah 3 minggu enggak kesini ya. Jadi pinggang gue cedera gara-gara main bola guys. Nah apa? Cedera gara-gara? Main bola, kan emang main bola semua nih lagi gara-garanya tiduran? Karena berubah, tiduran masukin aja. Masukin ya? Iya, masukin aja dulu biar dia gak sendirian gitu kan? Iya. Okay. Lu teriak bareng ya bang? Ice. Itu kan mainan peletokan. Ice. Di sini menghilangkan rasa sakit dengan rasa sakit hati palsu. Bentar. Apa? Kepala gua ternyata sebentar doang, guys. Jadi dia keluhan utamanya pinggang, lutut, engkel, flat foot kanan. Ini badan kayak revisian semua. Tuh. Ya.
ya makanya dibenerinnya di sini gitu kan. Jadi ini bagian-bagian dalam bisa ya, bagian-bagian dalam ya. Kalau sakit hati gitu, aduh, oma. Cedera hati juga bisa. Cedera hati juga bisa. Oh guys. Cowoknya cuma satu kok. Aduh. Sa- kok tapi hari ini kok sakit banget ya? Siapa? Pak itu loh. Pak Yudi Mas. Kok masih ngerokok? Kok. Malu gua nok tek tek. Boleh deh. Apanya? Anjir. Eh, kok sakit banget kok hari ini kok? Kenapa ya? Sini, Bu. Dia ini agak sedikit flat foot, jadi nggak suka untuk lari. Apa? Lari sprint. Kenapa? Di NBA lo nggak bisa lari yang cuma hanya ini gitu. Lo nggak bisa. Tapi lo lebih senang sprinter. Karena ya, tipenya kayak gini adalah sprint. Iya iya. Oke. ACL-nya grade 1, ITBS. Berarti lo atlet nanggung ya? Kenapa emang? Atlet nanggung? Iya. Kenapa emang? Hmm? Aku dulu gejala tipes soalnya. Apa? Gejala tipes dulu soalnya. Aduh kok! Aduh anjir! Aduh ter... Oh. Eh tadi ada L. Oh, udah foto. Ini kapan deh datang? Apa? Jam 11. Jam 11 datang. Wah, anjir. Flat dia punya flat. Siap ya? Aduh. Sakit banget. Aduh kok sakit. Kok sakit banget ya? Kok sakit banget kayak. Jadi kok sakit beda hari ini ya? Lo kan belum pernah. Aduh, betis kan? Belum pernah. Aduh, sakit banget. Saya jamin dia jago. Aduh. Oh, hamstring lo juga pendek. Iya kan emang iya. Celana. Apa ya? Ganti. Biasanya lo pakai color SpongeBob. Agak enak aja. Bob. Dia bisa ngucu juga nih. Nyakitin orangnya bisa ngucu ya. Eh, hamstring dia pendek. Tinggal di release. Anjir. Digem nih. Sikar. Tapi di jarinya ketika aduh gak. Aduh. Mau gua bimbing enggak? Oh. Asyhadu. Ah. Emang gua sekarang termaut. Aduh. Kuat. Anjir. Sakit banget. Biasa enggak gini sakitnya sumpah. Aduh. Oke, asyhadu. Kepala gua sambungin lagi. Aduh. Oke. Okay. Itu kan mainan peletokan. Sama mana? Macam pada plok. Aing teh macan. Jangan main HP terus dong. Aduh. Gak dikasih bahan, Bang. Cepat. Begitu. Sakit. Bohong lu. Biar sih itu habit kayaknya. Kebiasaan. Coba ayo lu sini. Gua kan pemain sinetron. Mau lu sekali gua ganti ini. Lu walaupun enggak ada cedera, pura-pura cedera aja deh coba deh. Aduh, sakit banget. Itu orang jempol sama itu. Yang ini kuat banget. Emang ada pasien yang ganteng? Hah? Emang ada pasien yang ganteng? Banyak. Aku kira aku doang. Aduh, pinggang gua lari. Aduh. Aduh kok! Aduh, iya.
Aduh kok, iya anak aku udah mau keluar nih. Udah kak, aduh. Aduh kak, aduh petar. Ini namanya apa kak? Kasih tahu kak ke subscriber kak, itu namanya infrared. Jadi untuk ngirim data dulu pakai infrared. Bluetooth. Hey. Berasa miring ya kak? Ini rasanya agak panas nih, tapi fungsi apa nih kak? Ini untuk melancarkan peredaran darah, ya, biar lu nggak terlalu lemot nanti kalau ngapalin skrip, biar lancar peredaran darahnya. Oh dia aslinya lemot. Kalau buat lancarin pekerjaan apa kak? Kalau buat lancarin pekerjaan? Ternak tuyul. Bisa kalau misalkan di rumah lo nggak punya alat ini, pakai kompres air hangat. Karena kan biar dingin, bagusnya. Nah, hangat. Kalau air cutting, kalau berendam es itu gimana? Berendam es itu kalau lo cedera. Itu kalau cedera. Habis memar gitu. Habis pertandingan. Kena engkel, sleo. Bisa pakai air es. Oh. Tapi kalau misalkan lo capek, pegel habis pulang syuting, enak punya paling pakai ini. Oh, kalau pegel-pegel tuh ya? Yap. Kalau tuh bila dapat ilmu tuh. Jadi kalau kalian pegel-pegel, berendam biar hangat. Iya. Kalau ngomong mah ngomong aja, nggak usah mencet-mencet. Kalau head tension nih, head tension itu kalau misalkan udah otak udah ngembul, udah kadang bete kan, syuting terus tek-tek-tek, terus nggak dapet-dapet, pasti lu emosional kan. Emosional caranya untuk ngeredain adalah kompres air dingin di sini, air hangatnya di sini. Air dingin di kepala, di kening. Di kepala, air hangatnya di tengkuk. Di sini. Oh gitu. Jadi biar di sininya lancar, di sininya fresh. Jadi gitu cara ngilangin stres ya kayak. Yes. Kirain liburan. Sorry, sini aja nih kalau mau nih. Ini kebetulan banget. Jadi ini mau udah ngeroh anak. Jadi Moreno nih kameramen gua lagi di tangan ini dipegang sini tadi kedang paling ini. Anjir. Rasain lu. Ini emang kaku. Oh gitu doang lu. Ah cemen lu tadi ngatain gua lu. Aduh. Aduh, balik aja lu ke kampung lu no sana no. Gitu satu doang lu. Ya. Malu tuh satu jari doang tuh. Satu jari doang. Aduh. Lemah lu no. Ah, udah enggak sebelum kamera lagi. Pasti muka gua jelek nih. Udah mau ntar muka lu gua blur deh. No. Kok mandi jadi panas ya? Tetek ya, rusak. Diam lo, pengobatan medis ya. Aduh, kok. Pengobatan sebelah. Kok sakit ya? Apa? Ya kayak bukan rukiah, nanti ditontonnya rukiah lo nanti dikiranya. Iya, soalnya gue kayak kesurupan tadi kan. Oh enggak, Mak. Enggak. Tadi ada jin gue keluar juga, dua tadi tuh. Kok sakit banget, kak. Kayak remuk, kak. Aduh. Kenapa, kak? Hah? Kenapa kak? Kalau mau pegang-pegang lo harus jadi fisioterapi dulu. Duh, buka lowongan tuh. Bisa minum lagi? Anjir. Batal kok puasa bang. Nah ini kan arterinya, ini di sini tuh kelihatan kan? Asyhadu. Allah. Ilah. Ilah. Ha ilallah. Muhammad. Udah mati. Ayah bunda. Aduh. Iya. Wah suaranya. Kelotak enak tuh. Kelotak kenapa tuh? Yaudah, duduk aja. Pakai baju lu kau. Nonton jadi cowok-cowok. Yang bayar nonton juga. Gue ya? Ngantuk, capek, lemes. Gue pelintir ya. Enak kok. Ini coba gue udah lapar kau. Haus ya. Tes tau gimana aromanya. Jadi untuk dia udah terhipnotis sih. Jadi untuk mau datang ke sini di Jalan Kemang Timur Dalam nomor 9 unit E. Jadi klinik Body Soul. Kalau lo biasanya pulang dari sini langsung tidur ya? Kemarin aku habis dari sini berendam es.
Wes bang. Udah. Boleh tidur. Salam pulang. Boleh tidur. Boleh tidur. Kan jam 4 lo harus. Ya ini apa? Jatuh bang. Enough. Jadi gitu guys. Gitu. Oh, nanti siap. Jangan lupa di subscribe channel Windy Mayang juga ya. Siap. Kalau promosiin tuh. Iya. Guys, kalian subscribe channel Windy Mayang, Instagramnya itu juga tuh. Jadi jadilah gua. Ya udah guys, itu dia. Tadi gua udah dikerjain macam-macam. Jadi jangan lupa like, subscribe ya. Terus share ke teman-teman kalian biar channel ini makin besar dan gue makin semangat buat kontennya. Terus kasih masukan di kolom komentar kira-kira next vlog apa yang bisa gue kerjain ya. Jadi see you, jangan ditonton gue lagi tidur nih. Kok sakit.